Polda Jawa Barat asal tangkap Peggy Setiawan. Penangkapan Peggy Setiawan dinilai salah sasaran. Kuasa hukum Peggy Setiawan layangkan gugatan pra peradilan. Penangkapan Peggy Setiawan tidak sesuai prosedur. Tak satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kedua, ya, mempersoalkan penetapan tersangka tadi karena ya, penangkapan terlebih dahulu seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangka. Penangkapan Peggy Setiawan dinilai salah sasaran. Kuasa hukum Peggy Setiawan layangkan gugatan pra peradilan. Halo, saya Septi di sini, kembali lagi di Suka Jalan. Kita akan membahas kasus penangkapan yang dilakukan oleh Polda Jabar kepada Peggy Setiawan dan sekarang masih proses pra peradilan. Bagaimanakah kelanjutan sidangnya? Mari kita lihat beberapa cuplikan video di samping. Kedua, ya, mempersoalkan penetapan tersangka tadi karena ya, penangkapan terlebih dahulu seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya ya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini. Jadi kuasa hukum Peggy Setiawan mempermasalahkan mengapa Polda Jabar ini menangkap Peggy Setiawan tanpa alat bukti yang kuat. Mengapa Peggy Setiawan ditangkap terlebih dahulu baru jadikan tersangka? Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada dua alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya. Menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, penangkapannya kurang alat bukti. Jadi setelah ditangkap baru dicari-cari alat bukti. Masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya ya dicari geng motor afiliasi. Kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Poin yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan yang sekarang menjadi tersangka kasus Vina Cirebon menyimpulkan bahwa penangkapan Peggy Setiawan ini tanpa alat bukti yang kuat, maka kuasa hukum Peggy Setiawan melayangkan gugatan pra peradilan. Mari kita lihat bagaimana isi sidang gugatan pra peradilan. Di sini ada video yang unik, yang menarik. Kita lihat videonya. Atau tidaknya satu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidikan pasti sudah manggil, ada satu surat panggilan. Oke, kepada satu terus ya. Yang kedua kalau itu misalnya tidak datang dipanggil yang kedua kali, kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa penangkapan. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Ketika polisi main tangkap aja, jadi sampai di sidang gugatan pra-peradilan. Mari kita lanjut videonya. Ini dari Polda Jabar. Untuk sidang hari ini kan hari kedua terakhir ya, jadi pembacaan apa penyampaian kesimpulan. Jadi nanti kita lihat petunjuk hakim apakah mau dibacakan atau cukup diserahkan saja. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon ya, mulai dari. Jadi ada
isi kesimpulan pada gugatan pra peradilan yang terakhir di persidangan gugatan pra peradilan mengatakan bahwa Polda Jabar ini menolak dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kesimpulannya seperti itu dari Polda Jabar. Apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Itu yang disampaikan oleh Polda Jabar sebelum memasuki gugatan pra-peradilan, yaitu agendanya kesimpulan telah disimpulkan, tapi kita lihat bahwa Pak Hakim tidak membacakan, namun kesimpulan antara kedua belah pihak, antara kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jabar ini sudah diberikan kepada Pak Hakim yang nantinya di persidangan yang akan datang Pak Hakim akan memutuskan. Semoga sidang selanjutnya, yaitu pemutusan oleh Hakim, berjalan dengan lancar dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya bagi kuasa hukum Peggy Setiawan maupun Polda Jabar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.